see this one. I will put only one drop here. Okay. Oh, dikibarkan bendera Emirates. Dan ini jumlahnya itu adalah 4.000 bendera Emirates. Yang kalau kita lihat dari atas drone itu, ini Prosis brother and sister, bertemu lagi di my YouTube channel. Malam ini saya lagi mencoba jalan-jalan di pasar malam yang lokasinya itu di pinggirnya pantai, di pinggirnya laut ya. Namanya itu Kite Beach. Seperti apa dan kayak gimana di dalamnya? Tonton terus dan ikuti terus video saya ini, oke? Prosis brother and sister. Oke, brosis, brother and sister, jadi di Kite Beach ini, ternyata di pantai Kite ini, selain ada pasar malamnya, ada jogging track, ada sewaan sepeda juga, dan juga di sini ada yang namanya itu tempat untuk bermain voli ya. Terus buat anak-anak bermain, permainan buat anak-anak juga ada di sini. Jadi buat brosis, brother and sister yang punya keluarga dengan family, dengan anak-anaknya, ataupun dengan teman ya, berkelompok di sini bisa menikmati olahraga malam. Yang lokasinya itu dekat banget dengan Burj Al Arab Hotel, oke? Jadi buat bro sis brother and sister datang ke Kite Beach. Pantai Kite di Jumeirah, oke? Bro sis brother and sister. Nah, ini nih mainan untuk anak-anak ya. Jadi buat bro sis yang punya anak-anak enak banget nih. Ya, kita bisa bawa anak-anak kita bermain di sini kan. Selain olahraga malam dengan keluarga, juga kita bisa bawa anak-anak supaya bermain di tempat permainan ini. Selain itu di situ juga ada pasar malamnya juga tuh. Dan juga di sini juga menyediakan kayak macamnya kafeteria ataupun coffee shop ya. Jadi pokoknya super lah. Oke. Okay. Nah, ini brosis ya. Tempat mainnya seperti ini dan juga kafe-kafenya juga seperti itu. Pokoknya indah banget ini Kite Beach ini. Dan juga masuknya juga free kok, nggak bayar. Selain itu kalau siang ya, kalau siang kita bisa berenang juga di lautnya. Cuman karena saya mengambil suasana malamnya, karena di suasana malam itu bagus banget. Di sini juga banyak makanan-makanan khas Arab ataupun khas negara-negara British ya. Dan di situ ada oleh-oleh dari Dubai itu yang dibuat dari pasir-pasir. Jadi bisa dibikin nama ataupun tulisan-tulisan. Tuh, di situ juga ada foto-foto. So that one is for wedding photo. How much that one? A parfum also, eh? This original lah parfum. This selling by bottle, by milli, or by what? Brother, it is this. This one. It is pure essence, no alcohol.
small alcohol or no, no, without alcohol, without right? Alcohol. Yes, without the alcohol. The same part you buy from two different. Yes. This one, 30 dirham only. For this one is how many mil? 15, huh? It is brother Chone. Which parfum is international? Before I'm use Dino like Bacorban 1 million. Like Chanel, like Boss. Chanel Blue. Yes, blue eyes. You like smell stronger one? Like not strong. It's like medium strong. Jadi ini minyak wangi asli ya. Jadi tanpa alkohol, bro sis. Good at it. Give me cup please. Cup? Yeah, cup of food. Cup. Yeah, water. Water? Yeah. Ah, this one is nice. Yeah, I will show you some. Come on, have a sip, brother. Like you. Come on, sis. Like home, huh? Like your home, but not sleep. No sleep. Smell, this one is normal water. Yes, of course. Okay, can you smell? Okay, I will put only one drop of this perfume here. Which one seem like Arabic, but you know, like jasmine, like green tea? I will show you. Young green tea. You like, I have Egyptian perfume and they have like local perfume. Okay. See this one? I will put only one drop here. Okay. Oh, see magic. Brosis, brother and sister. Jadi di Kid Beach ini selain itu juga di sini menyediakan food truck ya. Jadi ini adalah lokasi buat nongkrong malam ya dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Selain nongkrong juga kita bisa olahraga juga. Terus kalau agak sorean itu kita bisa berenang juga ya. Kalau malam kan lautnya gelap. Jadi ini adalah salah satu tempat wisata. Ataupun bisa untuk nongkrong, bisa jalan-jalan, dan bisa bertiktok, berselfie, mengabadikan masa-masa kita jalan-jalan di Kid Beach ini, oke? Okay? Brosis, brother and sister.
Oasis, brother and sister. Ternyata di Dubai Kid Beach ini ada salah satu lokasi namanya itu Dubai Beach Library. Dan di Dubai Beach Library ini ternyata ditancapkan atau dikibarkan bendera Emirates. Dan ini jumlahnya itu adalah 4.000 bendera Emirates. Yang kalau kita lihat dari atas drone itu, ini menggambarkan wajahnya Raja Dubai yaitu Sheikh Mohammed dan juga putra mahkota Dubai yaitu Sheikh Hamdan. Pokoknya setiap bulan November itu United Arab Emirates itu menyelenggarakan namanya itu pengibaran bendera di bulan November. Jadi begini nih proses ya. Jadi di Dubai Kid Beach ini pokoknya banyak fasilitasnya dan juga di sini tempatnya juga indah banget. Selain itu juga makanannya juga banyak juga di sini, ada kafeteria dan juga ada food truck, ada salt cafe juga, dan juga banyak yang lainnya juga banyak di sini fasilitasnya seperti tempat olahraga, jogging track ataupun volleyball dan juga tempat permainan anak-anak. Jadi buat bro sis brother and sister di Dubai, setiap musim dingin dan di bulan November, khususnya bulan November ini di Dubai Kid Beach ini dikibarkan atau ditancapkan bendera United Arab Emirates. Oke, bro sis brother and sister. Oke, bro sis brother and sister. Jadi ini sedikit pengalaman jalan-jalan saya di malam hari ya, ke pasar malam Dubai yang lokasinya itu pinggir pantai banget, yaitu The Kid Beach Jumeirah yang dekat dengan Burj Al Arab Dubai. Jadi ini mungkin bisa menjadikan salah satu tempat rekomendasi buat bro sis brother and sister yang tinggal di Dubai ataupun yang tinggal di Emirat dan juga yang di Indonesia ataupun di seluruh negara yang mau visit ke Dubai, kepengen jalan-jalan malam menikmati olahraga ataupun keindahan pantai dengan fasilitas yang banyak di sini. Jangan lupa datang ke Dubai Kid Beach, oke? Okay? Dan jangan lupa bro sis, angkat jempolnya, tempel merahnya, goyang loncengnya, dan ambiar durasinya, oke? Okay?